20.7 juta individu atau 88.8% daripada populasi dewasa di negara ini lengkap vaksinasi COVID-19 masing-masing setakat semalam. Sekaligus sasaran untuk mencapai 90% golongan itu lengkap di vaksinasi kini tinggal 1.2% sahaja lagi. Majlis Tertinggi Perikatan Nasional membuat pendirian tiada keperluan untuk mewujudkan satu lagi jawatan timbalan yang dipertua YDP Dewan Rakyat. Dua individu memegang jawatan itu pada masa ini adalah memadai sebagaimana termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sebanyak 79 projek membabitkan 17,724 unit perumahan terbengkalai dilaporkan di seluruh negara melibatkan nilai pembangunan kasar sehingga RM5.57 bilion. Laporan penuh di saluran 501 dan esraawani.com.